Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Mesuji tahun 2020 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-12 Kabupaten Mesuji. Ini adalah hari ketiga kita melakukan kegiatan Lomba Desa, yang mana pada hari ini kegiatan Lomba Desa dilaksanakan di Desa Margorahayu, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Mudah-mudahan hari ini kegiatan Lomba Desa di Desa Margorahayu, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan tidak ada halangan suatu apapun. Ikuti terus perjalanan kami dalam kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Mesuji tahun 2020 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-12 Kabupaten Mesuji. Kepada yang terhormat para ahli, pendamping desa, ketua BPD, aparatur desa, terutama yang sehat, sehingga kita semua bisa bersilaturahmi. Dalam penyambutan penempatan atau sediaan hidangan yang mungkin berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beliau Bapak Bupati Mesuji, Bapak Haji Sapri TH, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mesuji, Ibu Hajar Deliwati Sapri, Bapak dan Ibu Bupati tidak bisa bersama kita karena memang agenda menyambut ulang tahun Kabupaten Mesuji yang ke-12 ini sangat padat sekali. Hari ini ada lomba tari kreasi di tenda, di lapangan tenda Kabupaten Mesuji. Jadi beliau tidak bisa bersama kita, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu Bupati mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Pimpinan kecamatan yang terhadir, yang saya hormati saudara kepala desa Margorahayu beserta perangkat desa yang saya hormati, para kepala desa sekecamatan Simpang Pematang yang terhadir di sini. Kita lihat ada Kepala Desa Bangun Mulyo, terima kasih Pak Kades. Ada Kepala Desa Agung Batin, Kepala Desa Daya Sakti, Kepala Desa Margo Makmur. Tadi ada Pak Kades Simpang Pematang, ada Kepala Desa Simpang Mesuji, itu luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Memang kalau acara di Simpang Pematang, bukan kita memuji, bukan, tapi sering kepala desanya kalau ada kegiatan di desa mana itu kepala desanya ikut pada ambil, pada kompak. Terima kasih Bu Iwan atas kehadirannya. Ada juga dari Dinas Pendidikan, terima kasih Pak, penggemar bonsai, nah, luar biasa. Dari Pol PP, terima kasih Pak Noben. Dari kesehatan sudah ada yang mewakili, jalan-jalan lagi dalam perjalanan. Dinas Pertanian, BPBD juga mungkin dalam perjalanan. Jadi Pak Kades, lomba ini kita terdiri dari tim Pak. Apa? Pak Mursalin, Haji Sapri
benar. Saya kira tadi Pak Musa. Ya. Haji Sapri TH. Kalau ibunya? Neli. Benar. Kenapa? Neli Wati Sapri. Benarnya kalau bapak dan ibu kurang nyimak, awal tadi sudah saya sampaikan. Mohon maaf dari bapak-bapak dan ibu. Berarti saya ingin nyoba masih fokus gak bapak dan ibu. Nah, pemimpin kita itu bapak dan ibu harus kita ketahui, harus kita kenal, dan kita doakan supaya beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin Kabupaten Suci ini supaya lebih baik dan lebih maju. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kita orang timur, kita orang Indonesia, kita tetap harus utamakan sopan santun. Ya, jadi tabimu jauh, jauhnya lembut bapak dan ibu, jangan jauh sambil apalagi sambil nendang kursi. Ya. Tabimunya bukan lagi masuk rumah, tarik. Ya, nah itulah kira-kira bapak dan ibu. Nah ini harus dipiralkan, harus dipromosikan, harus sampaikan dari masyarakat yang paling bawah sampai ke pusat sana, sampai di presidenan. Ini kita lagi diramu. Yang ke-12, resmi dimulai untuk Desa Margo Rahayu. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang berkenan. Bila tetap kuali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kawan-kawan, satu hal yang menarik di Desa Margo Rahayu, Kecamatan Simo Tengah Pemusuji ini, toiletnya, ya. Ini saya belum pernah temukan suatu desa, balai desanya mempunyai toilet yang seperti ini, di mana dia ada khusus WC wanita, khusus WC pria, dan tertata dengan rapi dan bersih, guys. Ya, ini sungguh luar biasa dan patut untuk ditiru. Mantap.